Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Badak Sel. Oke, ini ada handphone Oppo punya saudara ini. Ada tampil mode aman bagian bawah sebelah kiri, ya, bagian pojok. Katanya ke pencet sama cucunya. Mungkin kebetulan namanya anak-anak, kebetulan kepencet tombol power sama volume bawah, jadi tampil mode aman. Kita lihat handphonenya di tentang ponsel. Ini handphone apa? Oppo A5 2020. RAM-nya 4 GB dan internalnya 128 GB. Oppo A5 2020 ini ada tampil mode aman. Kalau misalkan kepencet sama anak kecil, jangan panik, tinggal restart ulang handphonenya. Kita lihat handphonenya sudah mati dan akan hidup kembali. Tinggal dimatikan aja jika terjadi salah pencet. Namanya anak-anak, jika bukan kepencet, ada yang konslet, dipastikan itu harus diganti bagian volume bawah. Sedang loading, kita lihat ya, mudah-mudahan hilang. Ini hanya sekedar sharing berdasarkan kasus yang ditemukan. Ya, sudah tampil ke menu. Jika mode aman aktif, aplikasi WA, Facebook, dia tidak akan hidup, tidak akan berjalan. Oke, mode amannya sudah hilang, berarti tinggal di restart ulang handphonenya. Facebooknya sudah aktif kembali dan WA semuanya sudah aktif karena mode amannya sudah hilang. Tinggal di restart ulang aja handphonenya. Ya, mode amannya sudah hilang. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menemukan kasus ini, kepencet sama anaknya. Tinggal handphonenya di restart ulang atau dimatikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.